Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, welcome back to my channel. Oke, kali ini saya mau berbagi tutorial bagaimana supaya tampilan termuk kita ini lebih cantik ya, atau lebih keren. Jadi kita akan belajar untuk merubah tampilan awal si termuk. Kita akan ubah sesuai keinginan kita atau agar lebih keren ya tampilannya ya. Oke, langsung kita gaskan aja ya. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe channel ini. Oke, jadi kita install dulu ya, kita update dulu, kita update upgrade. Kita update dan upgrade dulu ya, seperti biasa ya termuknya. Oke, setelah kita update dan upgrade ke si termuk, kemudian kita instalkan Git ya, karena kita akan mendownload tool untuk mengganti tema tampilan si termuk ini menggunakan Git ya. Jadi kita butuh tool Git. Nah, kebetulan Git sudah saya install, kemudian kita langsung download ya si toolnya dengan menggunakan Git. Nya ke situ ya, ke git clone https://remo77/theheader.git ya. Nah, setelah itu kalian tinggal enter. Nah, downloadnya selesai ya. Oke, setelah download selesai kita masuk ke direktorinya. Direktorinya sebentar, kita ls dulu. Nah, sini ya sudah terlihat nama toolnya Theheader. Kemudian kita masuk ke toolnya, ke directory toolnya Theheader. Kemudian kita ls lagi, kita isi punya di sini dalamnya. Oke. Nah, kemudian untuk menginstalnya kita ketikkan perintah bash theheader ya, untuk melakukan penginstalan toolnya ya, theheader.sh. Enter, kita tunggu sebentar proses install theheader untuk merubah tema termuknya ya. Oke, si theheadernya berhasil kita install. Kemudian di sini kita disuruh melanjutkan ya. We want to start to set up this. Yes, kita pilih yes. Oke, dia akan mendownload ya. Mendownload package yang lainnya ya.
Oke. Nah, di sini kita tinggal ketik ya tulisan apa yang akan kita tampilkan di tampilan tema termo kita ya, atau tampilan display awal termo kita ya. Misalnya di sini saya bikin aja nama saya ya, MDR gitu ya. Kita enter. Nah, maka tampilnya seperti itu ya. Tapi ini tulisannya kurang apa ya? Kurang masuk ya. Jadi di sini katanya di want to set up this. Kita klik yes kalau kita sudah setuju tampil seperti ini. Kalau belum kita klik no ya. Kita ubah dulu, kita ulangin lagi. Karena satu hurufnya keluar ya, nggak bagus jadinya. Bentar. Oke, kita yes lagi. Oke, di sini saya hilangin satu huruf aja ya biar masuk semua. Jadi ini rendet. Nah, maka tampilannya akan seperti itu ya. Nah, tampilannya seperti ini ya, keren ya. Dan hurufnya sudah masuk semua satu baris ya di atas ya. Jadi lebih rapi ya. Oke. Saya klik yes karena saya sudah setuju dengan tampilannya. Oke, nah jadi kita coba keluar dulu ya, keluar termuknya ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke termuknya lagi, apakah tampilan awalnya sudah berubah. Oke, saya coba ulangi lagi ya, exit, kita coba masuk lagi. Nah, sudah berubah ya, sudah berubah tampilannya, sudah keren ya tampilannya ya, tema termuknya sudah berubah dengan tulisan yang sudah saya pilih tadi, AMD ya, jadi tampilannya termuknya lebih keren, nah, gitu. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang dapat saya berikan tutorial pada kali ini. Jadi bagaimana cara merubah tampilan atau tema termu kita terlihat lebih keren ya, dan lebih stylish. Dan mungkin itu aja ya, semoga bermanfaat dan thank you.